Tadi kita sempat berhenti soalnya adek gue kan pakai gamis naik sepeda, terus roknya tuh ketat gitu deh. Jadi rok lu sekarang banyak olinya nih, Chen. Wih, makin kenceng nih gue nih. Pegel banget asli. Ini dari tadi kita naik sepeda nggak tahu tujuannya kemana, muter-muter doang. Sekarang kita mau nyari ice cream. Let's do this. Kira kita dapat gelato. Mau apa cheesecake apa kamu? Mbak. Ya? Dua scoop ya, satu scoop, satu scoop. 3, 4. Good morning. So this is our final day in Nusa Tenggara Barat. Harusnya hari ini kita ke Pantai Pink Beach, cuman kayaknya terlalu indah, terlalu sayang meninggalkan Gili Trawangan, jadi kita cancel. Untuk hari terakhir ini kita mau main-main di Gili Trawangan aja, mau naik sepeda. Dan sekarang kita masih ada di Villa Ombak, mau pesen sepeda. Jadi kalau diperhatiin, di Nusa Tenggara Barat ini rata-rata rumah tuh modelnya kayak gitu, bangunan hotel kayak gitu, kantor juga modelnya kayak gitu rata-rata waktu kita lagi ada di Mataram. Kalau zaman dulu orang pakai buat nyimpen padi supaya katanya tikus nggak bisa naik ke atas makanin padinya. Sayangnya kita agak telat, udah naik banget airnya. Tapi gue udah... Hey, dan akhirnya guys, basah. Sayang banget kayaknya kalau gak kesini ya, kapan lagi kan? Ini video mam. Jadi gue udah balik lagi ke villa. Saya tadi sama adek gue, dia lambat banget bawa sepedanya. Lihat deh, ada catur-caturan. Kita on the way balik ke Lombok. Soalnya kita harus boarding jam 4 sore. Jadi itu dermaganya tuh kita harus melewati 4 kapal. Yeay. Gelombangnya lumayan mantap. Mom, wait, mom. Iya. Alhamdulillah. Jadilah sampailah gue di dermaga. Asli waktu gue berangkat ke Gili Trawangan, nyetirnya tuh sans banget. Giliran balik ugal banget, cuman seru abis sumpah. Apa mungkin karena berangkatnya jam segini, air lagi naiknya, gelombang lagi tinggi. Gue gak ngerti sih, cuman fun. Rasanya badan gue masih goyang-goyang gitu deh. Halo. Jadi kita mau nyari mutiara. Soalnya di Lombok kalau belum beli mutiara gimana gitu. Ya, ini kita udah di depan Gaya Gallery. Gua enggak bisa marahin nyawa gua untuk enggak belanja. Karena itu yang bikin dia awet muda.
dan sehat. Dan gue mau nyokap gue tetap awet muda dan sehat. Belanja nih buat lo semua yang nungguin gue di Jakarta. Jadi sebelum balik ke bandara kita lewat akses kaki gunung Rinjani. Di sini tuh banyak banget monyet-monyet liar gitu. Oh my god, it takes it for my hands. Nih ya, gue mau ngasih makan one of those monkeys. Yang mana ya, gue mau nyari yang gemuk-gemuk nih. Cuman yang gemuk. Anjir. Ya berantem dong. So let's do this. Good. Alright. Take it easy. Okay, good. Jadi setelah dipikir-pikir mau makan apa buat makan siang sebelum kita ke airport, akhirnya kita tertuju lagi ke makanan ini. Menurut gue ini best banget. Kayaknya harus makan dua kali baru tuh. Mantap. Ditemani es teh manis. Udah perjalanan gue ke Lombok selama 4 hari. Thank you banget udah nemenin gue, nyokap gue, dan adik gue jalan-jalan. So, don't forget to subscribe to my channel, give it a thumbs up, dan jangan lupa komen di bawah kira-kira tempat mana lagi yang menurut kalian amazing untuk gue datengin dan gue vlogin. So, see you on my next video. Bye!